Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel AKA Fala. So hari ni aku lag pula. Aduh, aku kali ni nak apa tau, nak beli kereta. Itu pun player CPM jual kereta lah. Kalau player CPM dia tak jual kereta, memang naik lah. Sebab aku nak beli kereta. Tapi kalau player CPM tak apa ha, memang apa select ku. Okey. So agak-agaknya kereta apa yang diorang jual? Apa sel dengan? Tak faham betul lah kereta mini kupu aku ni. Sebab aku beli kereta ni dengan orang apa, dengan apa lah, kereta sale tu. Jadi dia punya woi, jual lah kereta. Now aku tak faham lah apa masalah mangkuk ayun ni. Tengok, follow je kerjanya. Aku tahulah kereta aku kuning buruk. Kalau ya pun, kalau ialah kau tak suka kereta aku, tak apa. Tapi masalahnya apa masalah mangkuk ayun tu, nampak dia follow aku. Dia follow aku, sanggup dia follow. Punya jauh jalannya, sanggup dia follow. Okey dah. Bukan. Okey tak. Okey, dia tak follow dah. Spitfire. Mak kau hijau lah kepala otak. Dia Spitfire. Sela-sela fake lah. Penipu lah. Confirm punya lah. Aku tahulah kereta ni confirm tak boleh apa punya. Sebab satu, aku tahu kereta ni kalau lah apa tu buat kereta glitch, tak apa lagi. Masalahnya dia tak buat kereta glitch. Sebab orang selalunya, orang yang buat kereta glitch ni, dia tak apa tau, dia tak cantik, dia tak apa. Tapi dia boleh apa. Aku tak faham lah mangkuk ayun ni, kau dah kenapa? BMW. Oh, kereta best ni. Dah lah aku suka. Tak dapat juga. Sebabkan phone aku ni buat hal. Akaun aku buat hal. Akaun CPM aku buat hal. Fed up aku tau. Fed up. Aku nak ambil aku punya pula. Aku nak ambil yang ni. Aku baru apa. Tengok harganya, semuanya bapak mahal. Tengok apa ni, murah, free je. RM1 je. Senang. Tak payah aku nak peningkatkan kepala. Masya Allah. Aku tahu ini confirm sebab setting apa tu ke. Dia punya setting dia tu tak apa tau. Hei, teruk betul.
aku rasa aku kena rendahkan lagi ada punya apa tu, nak bagi kereta tu apa kan. Tapi kalau kalau aku rendahkan, apa akan? Ya Allah. Weh. Tapi kalau aku rendahkan, nanti apa pula? Kalau aku rendahkan dia punya apanya, nanti sepek pula macam mata-mata orang Jepun sepek pula jadi kan. Mata orang Jepun sepek sekarang kan, pelik pula rasanya. Tak ada orang Melayu tu. Orang Melayu tak ada langsung. Seriously, orang Melayu tak ada. Orang Melayu tak ada. Okey, kereta ni aku beli dengan orang luar. Dan rim dia tu adalah rim dibuat oleh orang luar. Orang apalah, orang owner lama orang ni. Kopa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf. Okay, yang aku dapat maklumat pula. Yang pasti kereta ni, bila dia apa, nampak dia macam-macam kereta apa pun. Macam kereta tayar dia tu macam dia tak cam kepada tayar, dia macam cam lebih kepada kereta apa. Dia kalau bukit, dia kalau apa, dia punya tayarnya akan apa. Nampak. Korang sendiri pun nampak kan dia punya tayarnya kan. Macam bonggol-bonggol tu, macam kita lalu kat jalan yang bonggol-bonggol apa tu. Padahal kita bukan lalu jalan bonggol-bonggol tu. Weh, bonggol gila tu. Seriously bonggol. Apa sal ada? Benda ni aku dah lama dah ada. Benda ni dah lama dah aku tahu. Weh, takkan nak masuk kereta dalam apa pula. Ni aku tak suka dengan game CPM ni. Bila dia sepatutnya letaklah kat apa ni. Ni dia letak kat tepi-tepi, hujung-hujung lah. Kejap sana, kejap sini. Lepas tu orang pun ni bangang betul. Tak nampak. Terus tak boleh dapat. Dasar game. Sabar je dulu. Nampak dia. Nampak. Dia sepatutnya letaklah kat tempat apa ke. Ni pergi letak kat i. Teruk betul lah. Aku tak faham lah. Teruk tu. Dia punya teruknya bukan biasa-biasa. Sorry guys, ada apa tu. Aku punya memori penuh sebabkan aku record ke kan. Macam mana aku nak apa kalau ya Allah Ozas, come on Ozas. This is game. Ya Allah, apa ni? This is apa? This is car. This is game is best. Macam mana entah. This game focus ah. Dia punya fokusnya untuk best. Fokus untuk best, bukan fokus untuk update. Lepas tu buat city 2 lah, city apalah, bukan. Sepatutnya fokus Ozas kena yang tadi tu. Itu fokus Ozas sepatutnya.
Tapi Ozas pergi buat CT 2 lah. Lepas tu buat ni buat tu lah. Macam-macam lah. Ada pelbagai jenis dia punya apalah. Dia punya soal-soal lah. Dia punya apalah. Banyak betul. Teruk lah. Fed up betul aku. Sesi dia 1, 2, 3. Okay, handling kereta ni sangat bagus. Tapi bila aku apa sangat, dia tak apa. Jadi ya, macam tu lah jadinya. Okay, dia punya parkingnya tak cantik. Tapi aku rasa boleh juga ni. Boleh juga. Boleh macam mana? Tayar apa tu? Mak ai ada kereta apa? Tadi kereta tu lalu sana. Datang sini. Aku tak perasan pula. Sorry lah kalau aku tak perasan, sebab aku bukan jenis yang suka menengok-nengok orang ke. Aku jenis yang duduk diam ataupun dia tempatnya pendiam lah macam tu. Sebenarnya aku buat video ni pun rasa tertakut-takut sebenarnya, tapi nak jadi YouTuber ni bukan senang. Kena ada strategi. Perlu ada strategi. Sorry lah, aku memang apa sikit. Sebab ya kan, aku dah biasa dengan benda-benda yang diam-diam apa semua ni. Okeylah, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, comment and subscribe. And the next video nanti aku fikirkan. Aku rasa mungkin the next video mungkin video best kot. Mungkin. Aku tak tahu, mungkin next video mungkin videonya jahanam. Tapi kita tengok saja video aku akan datang, okey. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.